sidang kali ini saya tidak menyaksikan di dalam, cuma kata teman-teman intinya ditolak. Cuman kami menyesalkan terhadap pengadilan yang ada di Kota Tangerang. Udah jelas-jelas uang kami dirampok. Uang yang sudah dinilai sama KJPP yang dititipkan tidak sesuai dengan resume. Uang kami dirampok, Pak. Tapi kenapa keadilan itu tidak ada buat rakyat kecil? Keadilan hanya ada buat orang-orang pengusaha, buat pengembang. Buat rakyat kecil seperti kami, keadilan sudah mati. Karena jelas, uang kami dirampok. Kalau masalah alasannya kami nggak paham, Pak, karena saya nggak masuk ke dalam. Cuman yang jelas, kami di sini menuntut uang kami yang sudah ditimpa pengadilan tidak sesuai dengan resume.